Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza meningkat menjadi 20.258 orang dengan 53.688 lainnya terluka. Demikian disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 23 Desember. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memperkirakan sekitar 1,9 juta warga Palestina atau hampir 85% dari total populasi Gaza terpaksa mengungsi sejak konflik itu meletus. Warga Palestina telah meninggalkan sebagian wilayah jalur Gaza Tengah sejak militer Israel pada Jumat 22 Desember memperingatkan warga untuk mengungsi lebih jauh ke bagian selatan Gaza seiring dengan perluasan serangan darat. صعب وضع صعب احنا في دورنا بنتبهدل كيف بدنا نطلع في الشوارع ايش يصير فينا انا يا عمي مخلي من في الزوايد من البريج انا من زمان اجانا شعار انه خلاء البريج فرحت اجيبها فراش واجيبها واعي لانه في الشوارع ولا في فراش نتغطى يا عمي الدنيا سقعه الوضع صعب يا عمي جوا هاي قمت زي ما انت شايف سيارات بتنقل الناس بترحل الوضع صعب هاي زي ما انت شايف اصابات شهداء. Sementara itu warga Gaza juga mengalami kekurangan listrik, makanan, pasokan medis, serta tempat berlindung akibat blokade Israel yang membatasi pengiriman bantuan. We need immediate humanitarian assistance. Immediate. We need ceasefire. There are no two ways about it. There's only one solution. Ceasefire. If there is no ceasefire, how can you provide humanitarian assistance? No trucks can enter if there are bombs falling. So we have to take step one in order to take many hundreds of steps after that. Rehabilitation of these people, rebuilding of their places, schools, hospitals. These are basic needs of citizens. Dewan Keamanan PBB pada Jumat 22 Desember mengeluarkan sebuah resolusi penting yang menekankan percepatan pengiriman bantuan untuk warga sipil yang menderita di Gaza. Resolusi yang diusulkan itu diajukan oleh Uni Emirat Arab mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan. Sementara Amerika Serikat dan Rusia memilih untuk abstain dalam pemungutan suara oleh Dewan yang beranggotakan 15 negara tersebut. Pemungutan suara menyusul veto AS terhadap amandemen Rusia yang akan mengembalikan seruan untuk penangguhan pertikaian. Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Gaza, Palestina.